Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Nur Wahida Saya dari kelas Yaud tinggal B Saya akan menjelaskan tentang Tumbuh kembang anak Tumbuh adalah Berubahnya keadaan fisik Seseorang Contohnya bertambah tinggi atau bertambah besar Sedangkan Perkembangan adalah perubahan seseorang menuju kedewasaan, contohnya dari bayi menjadi dewasa. tahapan pertumbuhan anak, berbeda-beda. tinggi badan anak pun sangat dipengaruhi oleh nutrisi yang ia terima di seribu hari pertama kehidupannya, dan juga kondisi kesehatannya. Hasil dari tumbuh kembang anak merupakan proses yang alamiah dan memerlukan perhatian dari orang tua pihak yang terlihat dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Ciri utama dari proses ini yaitu bertambahnya kematangan fisik, psikologis, sosial, kecerdasan, dan emosional anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.